أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Masih membicarakan tentang perkara yang dimakruhkan di dalam ketika kita mengerjakan wudu atau air sembahyang, yang semana semalam kata beliau ada 7 perkara sampai kepada yang keempat. Jadi di antara yang dihukumkan makruh di ketika kita berwudu yang keempat adalah melebihi membasuh segala anggota daripada 3 kali. Jadi kita membasuh ataupun menyapu gawian wudu itu disunatakannya hingga 3 kali aja. Berarti otomatis lebih daripada 3 kali kadada disunatakan. Arti kadada disunatakan itu berarti kan bisa jatuhnya makruh. Inggih makruh kan jatuhnya. Kenapa garang? Karena kadada disunatakan. Inggih. Kayak kita misalnya dalam sembahyang kadada disunatakan misalnya mengangkat tangan pada ketika bangun dari rakaat pertama. Karena mengangkat tangan itu disunatakannya pada bangun rakaat kedua. Allahu Akbar mengangkat tangan pada rakaat kedua naik, atau ambat tahiyat awal naik, itu mengangkat tangan naiknya. Nah lalu kita gawi misalnya tiap rakaatan berangkat. Rakaat pertama berangkat, kedua ternyata sudah memang sunat. Rakaat ketiga diangkat juga. Nah itu kan melebihi daripada yang disunatakan. Kenapa jatuhnya kena makruh? Nah macam itu. Kenapa? Karena kadada disunatakan. Lalu itu walaupun misalnya kadada hukumnya di kitab itu apa makruh? Karena menambahi daripada yang disunatakan makruh hukumnya. Nah macam itu. Nah inggi kayak itu juga kan baudu wajibnya sekali, sunatnya sampai 3 kali. Lebih pada 3 kali bang kada hukumnya makruh hukumnya. Nah ini kenapa garang? Karena menambahi daripada atau melebih daripada 6 disunatakan. Nah macam itu. Bahkan kayaknya kalau misalnya perkara anak mubazir pulang artinya tak buang-buang ya leh. Nah inggih kenapa? Karena 3 kali sudah cukup, tambahinya pulang 4 kali 5 kali itu mubazir, kena membuang-buang. Nah kada bagus pulang leh. Nah jadi banyak artinya bahasa kitanya kenapa jadi makruh, kenapa jadi dibenci, karena banyak benar mudaratnya. Pertama memang kada ada manfaatnya, yang kedua berbuang-buang banyu aja pulang ha inggih. Walaupun misalnya banyu kada nukar juga, walaupun misalnya banyu kada kekurangan juga musim hujan, parak sungai pulang rumah kan kada ada kekurangannya banyu. Inggi artinya jakanya kita toh lebih pada 3 kali kada batah juga mengurangi banyu juga toh, cuma tetap hukumnya makruh. Nah macam itu. Nah itu yang pertama, yang keempat tadi sudah. Kemudian yang kelima,
membanyakkan menumpahkan air itu lebih daripada hajat, sebab karena was-was juga. Nah, enggih. Jadi yang kelima pulang ada hukumnya makruh, maapa kebanyakan memakai banyu. Nah, kebanyakan memakai banyu inggih bahkan lebih daripada hajat. Nah, inggih jaka bahasa kitanya tuh, misalnya membasuh muha tuh inggih kada sarana bilang istilahnya hipak bener nang acuan tangan nih liput aja. Ingin ini salah hipak sarang belimparan misalnya tuh tangan singgananan jakanya di ukur tuh berbayar tangan litar tangannya anuannya banyunya tuh. Megayungannya berarti kan banyak nih. Nah, inggih hinggan belimparan terus hanya disapuakan kamu ha misalnya itu ngarnya belebihan lebih daripada hajat. Padahal sedikit gin amun Nabi tuh lah inggih berapa samut aja. Mayuh aja bau tuh. Kalau mandi wajib 4 mut. Nah, mayu haja. Yang ali inggih 4 gayung haja mandi haja. Mayu haja. Mayu haja Nabi artinya apa? Cukup haja. Nah, ibaratnya cukupnya lah ini kada yang ali inggih bilang jaka ibaratnya tuh bilang mahanta ini balimparan, membuka keran bilang habis-habisan kan macam itu. Kada ada pang kita baisian jakanya ada keran nang baisian nang kaya macam di bandara sorong tangan keluar banyu, sintak tangan mati banyu. Nah, lah macam itu langkar banar jakanya ada saben buhan rumah larang sakoleh. Nah, iya kada usah ya, munnya kada ada kada usah aja misalnya ya. Kada usah apul banar tah membuka ya oleh inggih sapa paru kah ya oleh membuka tuh. Jadi kan kita rahat menyapu muha tuh kada banyak-banyak tabuangan. Soalnya kan kita kada nang mengantuk makan. Handak anu muah kantuk kan kacariwitan pulang nih. Nah, jadi macam itu ya lagi artinya dikurangi ya sedikit ibarat nama hantai banyu sapa paru tangan ini kira basah aja. Liput saja, nah jadi secukupnya. Nah, enggih. Jadi secukupnya. Cuma kita ini lah, nengaran kita ini ketujuh handak belebih. Enggih, asa kada puas, amun kada lebihan. Ketujuh handak banyak, itu umum tak. Enggih, nengaran manusia itu, nengajar Nabi, nengaran manusia. Pasti merasa kurang taros, itu manusia tak. Enggih, beisi, nengajar Nabi itu beisi. Sebiji gunung dalam hati ti puas hanya belum hendak dua inggi beisi dua gunung amas nih inggi saya hendak tiga nama cerita harus seterusnya artinya itu pang manusia kada pernah puas kalau nya kada dibatasi. Nah itu sifat manusia tak leh. Nah inggi ya nangjar Nabi kena ampihai manusia tu puas saya kena manusia tu ampihainya bakal hendak apabila sudah muntungnya batapa lawan tanah. Nah, ampiham sudah. Nah, inggih. Jadi pemahamannya apa? Kita memang katuju memang nafsu kita tuh kada merasa puas, hendak lebih terus, inggih tamak terus, hendak banyak terus. Itu sifat manusia. Cuma kada usah tapi dituruti. Lah inggih wajar aja kita hendak banyak terus ya. Inggih cuma jangan tapi dituruti. Kenapa garang? Karena itu kada pernah akan puas. Lah inggih. Kan kita rancak kerjaan pak angan-angan di hati ta. Inggi aku jarang amunnya misalnya anu beisian misalnya ya oleh inggi duit sekian aku batanang aja udah. Batanang itu artinya apa? Hendak beribadah lah misalnya kata bicangkal bandar lagi berusaha nang. Ini siang malamnya berusaha. Siang malam berusaha kada mayu malamnya kada mayu siangnya kadang-kadang kita ke malam. Kada mau maya malamnya kadang-kadang pulang leh puasa. Napa tadi aku pun sudah cukup kena tabungan, cukup kena sudah anu sabangnya batanang ai aku. Ih, soalnya cukup sudah tabungan nang kehandak teh. Batanang kada makinnya aja lagi. Nah, kan macam itu. Itu sifat manusia tuh kayak itu. Leh, nah inggih. Iya tadi. Aku mun sugih ampi aja. Inggih. Lalu apa ditakoni orang nang aran sugih itu sampai mana? Nah, ya lah inggih sampai mana? Kalau misalnya orang bahuma ama ulihan misalnya sakinde, inggih ngarannya misalnya sugih lah sudah. Belum juga lagi, kenapa menambahi aja lagi? Kan berarti ngaran sugih itu ngalih. Arti ngalih itu kada ada batasannya. Nah, kada ada takarannya. Inggih arti kada ada takarannya itu berarti kada baampihan. Ya lah inggih kada bahahabisan. Nah, inggih lalu apa? Lalu kita yang menyudahinya. Amun orang bahari itu bukan mencari lebih, mencari cukup. Itu orang bahari. Inggih, orang punya cukup, sadang udah. Gen pemakan cukup, yang lagi sadang udah. Ada kita wah ini mencari lebih, lebih pada cukup. Nah itu pang, makan yang lebih pada cukup ini kada berbatas.
Ingi kada babatas na itu pangalinya ya nah akun nang kada baampihan tu mangajar dunia kada akun baampihan tu mangajar apa usaha kada akun ba apa ngarannya kada baampihan kita ni memikirakan dunia kenapa garang karena hendak mencari labih ada orang bahari kada ni orang bahari orang bahari tu mencari cukup nah amun cukup iya sudah orang hendak bacara ingi hendak-hendak jua bulan maulid bermaulitan ingi hendak jua ingi bulan rajab bermi'ratan hendak jua bulan haulan hendak mahaul jua sisa menu sebagainya napa amun cukup digawinya ada kita ni mahadang amun ada labihan menggawi ya kada ada labihan ningal nih nah kan macam itu di orang asal cukup saja digawi orang ingi jelas misalnya bayi digunakan habis di rumah duit kada bapaknya cukup nah ada kita ni mahadang labih itu pangalihnya anlah inggi itu sifat manusia dulu kita manusia berarti wajar aja sifat itu lah cuma tadi kembali jangan tapi dituruti inya kada baampihan lah inggi amun kada mati nyerampih itu jelas sudah tak lah inggi istilahnya biar nang ujur benar udah biar nang yang kada dikawah aja tetap aja dikejarnya kenapa garang itu bang manusia nah ya lah jadi kita aja menyudahinya lah nah inggi besian nyala rumah sabuah anak dua buah itu kayak itu bang sudah dua buah anak tiga buah kandaraan sabuah sudah ada anak dua buah pulang tak lain misalnya perlu lain misalnya ada manfaatnya ada manfaatnya kan jadi masalah tinggi ada besian kediaman rumah cuma muat 20 orangnya tinggi bahasa sakanam ya misalnya tah menyerak bahasa ron dan sebagainya 10 bilang susun siriham berdoa ya Allah mudahan kau mengganali rumah itu bagus ngarannya karena ada manfaatnya kawa ganal pulang muat aja nanti 50 orangnya pulang tinggi cuma kasihan nanti luar pulang ya lah tinggi nanti luar pulang panas bahujian ya Allah mudahan yang kau banawang pulang di luar han itu boleh aja kenapa ada manfaatnya inggi kehujanan misalnya yang lain bakandar mudahan nang kada kehujanan pulang bisin kan itu wajar aja ada manfaatnya ya lah inggi ada kita tuh kadang-kadang aja manfaatnya kan ada juga sabuah jin tetap kita pakai ya anak tiga buah dua tiga buah kan itu kan ada manfaatnya ngarannya itu bang sifat manusia nah inggi jadi apa kadang-kadang katuju lebih daripada hajatnya nah ya lah inggih maka labihannya tadi kada berbatas jadi sampai mana kena kira ampih nang ampih mengajar dunia nih inggih sampai mana nang handak menghadap Tuhan nih pulang amunnya mahadang sampai sugih sugihnya kada berampihan mun mahadang ampih haur haur tuh kada ba ampihan haur terus eh napa-napa kah haur ya lah inggih napa-napa kah bahasanya tah ada ya lah inggih cuma kita aja menyudahinya nang aran haur tuh ja guru ditabangi haur tuh paring oleh nah ditabangi aja sidin supaya ampih haur nah inggih artinya kita juga kembali kita juga amun mahadang tadi mahadang kaina aku sudah sugih hanyar betanang kaina aku sudah ampih auran hanyar kai urang juga kada beampihan nih lagi mahadang tuha hanyar umpatan kaya orang bahwa orang kaya orang makinnya lagi anum kulir huda tuha ujur uyuh nah iya tak ya lah inggi lagi anum parai huda tuha kebentai karena apa lagi nah inggi jadi parai ya jasa banget dengannya nah itu jangan itu tertipu ngarannya nah inggi kembali jadi jangan sampai kita itu membanyakan menumpahkan air makruh hukumnya lebih daripada hajat sebab karena was-was juga nah ini kadang-kadang orang nang membanyaki banyu itu karena was-wasnya inggi was-was itu karena ada di hati ini bisikan-bisikan syaitan nang maulah inya asa kada yakin amun kada banyak banyak nah itu was-was ngarannya karena bagi orang yang was-was itu syaitan menyukakan dengan mereka itu dinamai akan dia walhan nah jadi was-was secara umum ibadah kita ini hingga ada was-was ada taruh sembahyangnya kah baudunya kah mandi wajibnya kah lah apa dan sebagainya itu ada was-was artinya itu bisikan-bisikan di hati kita nang datangnya dari syaitan itu was-was ngarannya nang maulah kita ini menjadi rusak ibadah kita ujar hati kita leh ini kan apa jadi hati kita tuh maulah jadi was-was karena di hatinya kada beilmu mulah was-was tak cuma berilmu mengangkat takbir nengaran niat tu kasat ta'aruf ta'in ilmunya itu nang wajib tu sahaja ku sembahyang fardu juhur itu ilmunya
mengangkat takbir kita, kita pakai ilmu tadi sudah hai. Amun orang kada berilmu hendak dibuatnya berataan nyata ingal nih. Nah iya entah dua tiga kali itu Allahu Akbar astagfirullah. Hendak dibuat berataan di dalam takbiratul ihram seorang kada lihai lagi membuat. Lain nang lihai membuatnya satu mata. Ya lah ingge lain nang belum lihai ini ngalih membuat. Artinya membuat nang tiga macam tadi hendak berataan nak pulang nang sahaja aku sembahyang fardu zuhur empat rakaat menghadap kiblat mengikut imam tunaikan itu hendak dibuat berataannya kada berilmu. Kepanjangan ingge jurang munnya kita belajar ini lagi aja nang wajibnya aja dahulu. Ingge artinya wajib apa? Tingkat saja aku sembahyang fardu zuhur bersudah mengikut imam menghadap kiblat ingge empat rakaat tunaikan salat itu biar sudah bar kada apa lagi. Han ampihnya was-was. Kenapa tadi? Karena berilmu. Jadi amun ada ilmu dalam hati ampih hay was-was. Amun ilmu didengaran, ilmu ujaran, ilmu tuturutan ya nang was-was sebanyak. Baudunya nang baudu tu ujar harus liput berarti yang kada liput ini moha kena bisa kada sah ujar ya nang moh ya lah inggi padahal nang ngaran baudu tu inggi batasannya tahu sudah mulai huju apa mulai apa tumbuh tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu mulai huju apa pasak tarinya kanan sampai pasak tarinya kiri itu ngaran moha kada sampai sakilan juga sakilan segi empat istilahnya kayak itu eh. Han banyu tu meliput tangan tu kada banyak. Nah ya leh, lain nang samitir sagi empat tu banyak makanan banyunya. Nah itu ba ilmu bang. Amun kada ba ilmu ya tadi. Nah jadi amun hati kita ni ada was-was tu dari setan. Kenapa timbul was-was? Karena kada ada ilmu. Nah ilmunya alang bisa juga. Ingi ilmunya tanggung bisa juga. Kan tahu di niat tahu di niat. Ingi soalnya kurang tanggung tahu niat wajib di hati mulai A sampai Z. Kada ada di kurang. Nah ini kada ba apa ilmunya tanggung. Inggi ilmunya alang, menuntut ilmu jarang turun. Ya le inggi separuh mengaji separuh parai. Jadi separuh ni ilmunya. Inggi mengaji ala inggi masalah. Inggi sembahyang. Ya le inggi seting apa kena mengaji kena turun waktu tahbiratul ihram turun kena Fatihah parai kada tahu di Fatihah. Nen, ya le inggi makanya aja kita rajin ya menuntut ilmu karena ilmu itu bahasa kitanya adalah petunjuk. Nah, petunjuk nang menunjuki kita ke jalan nang bujur apanya haja. Dunianya kah lawan ilmu, akhiratnya lawan ilmu. Orang hendak dunia akhirat dapat lawan ilmu juga. Mana bisa sudah. Ya lah inggih. Jadi kita mun ada kesempatan, ya lah inggih ada waktu dan sebagainya sisihakanlah waktu nang banyak diberi Tuhan nih, sagan menuntut ilmu. Ya lah inggih kaina kita beribadah tanpa ilmu bisa kali terima Tuhan. Ya le, nah inggi. Nah jadi kembali. Nah inggi jadi ada ngarannya was-was tadi. Nah jadi was-was bisa timbul inggi pintangan misalnya napa setan menggoda membanyakan banyu ketika beuduk. Nah macam itu. Nah inggi karena was-was tadi. Nah inggi. Jadi jangan tapi dituruti was-was itu. Nah inggi kita pakai ilmu kita pakai. Inggih Fatihah kita baca sudah kayak apa belajar Fatihah men belajar belajar ubannya aku belajar kayak ini Fatihah oh sudah hai pakai macam itu amunnya kada belajar ya was-was timbul tadi bujurah kada kenapa jadi bujurah kada karena kada belajar. Nah macam itu kada ada ilmu. Nah inggih kada ada ilmu dan seterusnya banyak was-was kayaknya inggih. Nah kembali. Nah kemudian yang keenam, kenapa memakai air yang terjemur pada matahari, pada bejana yang menerima tukul pada negeri panas pada ketika itu. Nah ini makruh hukumnya, ini ketika misalnya kita berwudu, banyunya panas, satu. Kemudian wadahnya wasi, kan yang ditukul itu wasi. Ya lah inggih, berarti kan wadahnya apa banyunya panas. Satu syaratnya. Yang kedua wadahnya wasi, dua. Yang ketiga di negeri yang panas. Nah, tiga macam ini syaratnya. Pian aja jadi memaham jangan banyunya pina panas, pina langat itu makruh. Jangan di situ memaham. Panasnya di sini pertama banyak tadi panas bujur. Kemudian wadahnya wasi, ditukul tuh wasi artinya. Hingga yang ketiga apa di negeri nang panas. Kita pang Indonesia lain itu. Hingga wadahnya wasi juga misalnya wasi, wadahnya wah ini pang tong tuh kada wasi.
Enggih drum nang wasi bujur. Nah enggih misalnya wasi juga. Enggih cuma kita ini keadaan negeri panas. Kita ini negerinya apa ngarannya? Enggih hujannya ada, panasnya ada. Nah kayak itu kita nih. Lain negeri nang panas tuh negeri Arab. Nah negeri Timur Tengah. Wah ini pun rancak hujan juga. Lah nah itu nang ngarannya panas. Nah enggih. Nya kayak itu alasan berarti kita kembali lah. Indonesia kada makruhnya kayak itu adalah. Lah Indonesia pak sama makrohnya kau walaupun kan banyak langat-langat koko rajin kita bawa tuh langat-langat koko makroh lah kada makroh lagi kenapa syaratnya kada lengkap enggih bujurnya panas cuma wadahnya plastik kita rajin enggih tung nang di atas tuh plastik kemudian misalnya wasi juga jalan-jalan guru tadi napa apa wadahnya drum wasi juga cuma negerinya kada panas juga negerinya sadang aja kita nih panasnya sadang enggih buh panas banget rajin kemudian ke Makkah ke Madinah tuh panas nang bujur ya nak itu. Nah di sini belum lagi belum sampai panas itu kan ada bapak lo panasnya kan ada bapak lo kan apa jika ada bapak lo kada ada kesempatan keluar bapak lo ya lah inggi karing ini nah inggi karing kadang ada kesempatan nih palu anak keluar ya kada ada bau tuh awak kan di situ kan ada bau awak leh nah kada kayak kalau macam kita masam dan sebagainya baju di situ kada ibarigir ini kada ibu bapak lo kada ibu badak kenapa garang palu kada keluar panasnya tuh nah ya lah inggi nah macam itu. Nah jadi nah, kembali, jadi di Indonesia kada dipakai, tahlah, nah inggih. Nah jadi mah makruh tadilah, nah inggih memakai air yang terjemur pada mata pada matahari, nah inggih itu yang keenam. Nah, kalau di kitab lain itu ada juga pepalingannya nang dingin benar makruh juga. Nah ialah nang dingin benar seandainya, tahlah inggih. Kemanakah kita nih berjalanan inggih nang kapulau is misalnya dingin benar amun di sabuan kamuha bisa pacah-pacah muha ni kena lah inggih istilahnya kedinginan nah itu boleh aja aku dihangat-hangatakan lo inggih jangan bahas kita nih campur banyu panas kah nya kada musta'mal juga banyu panas kada musta'mal nang ulah musta'mal tuh banyu gula kan berubah rasanya ya lah inggih berubah warnanya rasanya baunya itu musta'mal kan amun banyu panas sama banyu juga kan berubah-ubah merubah anu suhunya aja kan makruh. Nah jadi kalau bang misalnya toh kalau ya ada rejeki nang kaya orang wahini kah ka Turki dingin nih kisahnya ya lah inggih aja nang ada aja nang kerannya nang panas sedikit bajunya ya lah nah inggih boleh aja nah inggih supaya jangan makruh tadi nah inggih. Itu yang keenam terakhir. Yang ketujuh memakai air yang sangat panas tadi wadah ya. Air yang sangat panas atau yang sangat sejuk nah ini ada ya. Nah jadi yang ketujuh panas benar. Nang menggelagak tuh jangan. Inggi atau nang dingin benar nyata ya sudahlah inggi. Kalau misalnya yang penting suruhan Tuhan ya. Inggi kada menggaduh panas kah dingin kan. Itu ngarannya menyiksa awak itu. Lah inggi Tuhan tuh menyuruh kada pernah kayak itu agama. Kada kawalan banyu betayamum han Tuhan. Ya lagi kata kalau kadang misalnya silang-silangan agama Allah sendiriakan ya misalnya toh kada boleh ditawar menawar ini suruhan Tuhan. Nah Tuhan tuh menyuruh kada menyakiti. Leh Tuhan tuh beraturan bener bahkan perintah Tuhan tuh paling bagus peraturan sudah. Leh inggi buih kada jar ada peraturan Tuhan ngarannya kisos amunnya maling ditatak tangan amun membunuh dibunuh juga amun secara jalim. Bah itu sadis bukan sadis itu. Amun ditarapakan tuh bagus harap insyaallah kada menjadi malingnya di dunia. Insya Allah kada pernah orang menjalim orang menampar jauh membunuh menampar hajak kada wani kenapa karena akal hukum Islam cuma ini kada pakai hukum Islam banyaknya orang maling jauh nang bungol nang pintar jadi maling juga ya leh korupsi nah nyapa hukum ada hukum Islam pang berarti nang ianya hukum Islam nang pembagusnya padahal tah. Nah jadi kayak itu juga barataan lah nah yang bisa pandang diatur Allah dalam agamanya Allah itu nah yang paling bagus. Ketahui olehmu bahwasanya sekali yang tersebut di dalam mengambil sembahyang itu ada dalamnya sunat bermula fardunya. Wallahu a'lam mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya barutan mendapat kita ilmu yang manfaat dunia akhirat dan mudah-mudahan diberikan taufik hidayah kalau kita mengamalkan dan istiqamah kalau dalam mengamalkannya. Amin. Allahumma tukanniyah ila hadratin nabi al-fatihah.